Itu karena korban ramalan Nyi Rampak. Kepergian Nyi Dewi ke Kartanegara sebenarnya adalah untuk Nyi Rampak, peramal kondang itu. Apa bunyi ramalan itu, Sang Maharsi? Begini. Gusti Ayu, menurut yang tersurat di sini, Raden Angling Kusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Hah? Tidak akan menjadi raja di Malwapati? Iya. Dia akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan? Lalu, bagaimana dengan putraku dan Ruenda, Nyi Rampak? Kita lihat. Raden dan Nurwenda akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta Gusti Ayu. Baik, baik. Kalau begitu, akan kupercepat pelaksanaan kepergian Angling Kusuma dari Malwapati. Jangan khawatir, Dewi Sukesi. Aku juga akan membantumu mengusir Angling Kusuma dengan cara. Kamu lihat saja. Prabu Angling Dharma kini mengetahui seluruh rahasia Dewi Sukeisih, istrinya. Tak disangka olehnya, selir tercintanya telah diam-diam merencanakan sesuatu yang melibatkan putra mereka, Pangeran Angling Kusuma. Yang lebih mengejutkan, Dewi Sukeisih bahkan melibatkan seorang peramal bernama Nyi Rampak. Anak Prabu, rahasia ini saya buka hanya untuk anak Prabu dan Patih Batik Madrim. Orang lain tidak boleh tahu. Keculasan dan jalan pintas yang dilakukan oleh Nyi Dewi jangan tercium oleh siapapun juga. Ini akan merongrong wibawa, akan membuat Malwapati menjadi rapuh. Jadi apa yang harus saya lakukan, Sang Maharsi? Untuk sementara, asingkan Nyi Dewi Sukesi keluar dari Malwapati. Perlakukan dia dengan baik. Pada saatnya nanti, kalau Nyi Dewi sudah tenang, sadar akan kekeliruannya, barulah sikap bijaksana anak Prabu yang harus bicara. Kasinggihan Dawu, Sang Maharsi, saya mengerti. Selamat tinggal. Kanda Mati. Iya, Dinda. Apa yang dikatakan Sang Maharsi benar. Mau tidak mau, kita memang harus mengungsikan untuk sementara Dinda Sukesi ke suatu tempat yang aman dan jauh dari Malwapati. Tapi kemana? Dan bagaimana agar para pejabat dan para sepuh tidak tahu tentang keadaan Nyi Dewi sebenarnya? Maaf, Dinda. Kalau memang tekad Dinda sudah bulat, saya pikir Padepokan Begawan Sidik Mulia bisa menjadi pilihan Dinda Prabu. Kecuali tempatnya aman dan tenang, Begawan Sidik Mulia bisa menjadi tabib penyembuh bagi kesehatan Dinda Sukesi. Iya, saya setuju. Kalau begitu, kita bisa pilih kapan waktu yang tepat untuk membawa Dinda Dewi Sukesi pergi ke sana. Iya. Iya kan? Lihat itu! Melihat peluang yang ada, Kenanga segera memerintahkan adiknya, Cempaka, untuk menginformasikan Prabu Baka dan Segawon Lanang. Sementara itu, Kenanga bersama Dewi Kantil bergegas mencegat Raden Danurwenda. Ayo, Dinda. Iya. Dewi Kenanga.
bertemu kami, Danur Wenda. Lama kita tidak ketemu, Danur Wenda. Iya. Dan lama sudah saya tidak mendengar kabarmu, Prabu Baka. Aku, ketiga putriku dan para kerabatku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Malopati? Kudengar Malopati sedang dilanda kemelut. Dan kudengar Pangeran Angling Kusuma sudah kabur. Cukup. Itu bukan urusanmu, Prabu Baka. Dan kamu mau kemana, Danur Wenda? Kamu mau kabur juga? Mau ke Kertanegara? Ke Prabu Kertanegara Eyangmu? Cukup, Sang Prabu. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak asal bicara, Danur Wenda. Ingat, Saupitu dan Malwapati itu sangat dekat. Mataku bisa melihat. Telingaku bisa mendengar apa saja yang terjadi di balik tembok Malwapati. Maka dari itu, Danur Wenda, menyerahlah. Ikut aku ke Saupitu. Jadikan kamu sebagai umpan untuk memancing amarah Ramandamu Angling Dharma. Bagaimana? Aku tahu aku terkepung, Sang Prabu. Tapi aku yakin, tak seorang pun dari kalian yang mampu menangkap aku. Ayo maju. Hadapi aku. Berani mati kamu, Danur Wenda. Serang dan tangkap dia! Luar kalian. Tapi dia tidak bisa dibiarkan, Sang Prabu. Benar, Kisar. Saat Raden Danur Wenda hampir kehabisan tenaga, Sudawira tiba di lokasi kejadian dengan semangat yang berkobar. Dengan kudanya yang berlari kencang, Sudawirat membawa Purbawisesa dari Prabu Angling Dharma dalam misi pencarian putra Raja Mawapati, baik untuk menemukan Pangeran Angling Kusuma maupun Raden Danur Wenda. Raden Danur Wenda. Terima kasih, Dewa. Karena kebesaranmu, aku telah menemukan apa yang kucari. Tenang, Raden. Aku akan segera membantu. Sudawira. Maaf, Raden. Saya terpaksa ikut campur. Kehadiranmu mencurigakan, Sudawira. Iya. Terima kasih, Kakang. Yeah!
Iya, Bopo. Ada apa? Awas dengan ajian Renggah Gunungnya. Jangan khawatir, Bopo. Sebelum dia mengeluarkan ajian itu, saya bersama Kantil dan Cempaka akan menghancurkan dia dengan Tongsong Wojo. Baik. Lakukan saja. Kantil, Cempaka. Kita lakukan Tongsong Wojo. Baik, Yunda. Yeah! Yeah! Hancurkan lagi sudah Wirat. Jangan diberi kesempatan untuk mengeluarkan ajiannya. Baik, Romo. Tongsong Wojo. Ya! Dia masih ada di tempatnya. Kurang ajar. Dia menggunakan Halimun Renggah Gunung. Ini tidak bisa dibiarkan. Sigaw Nanang, Kibayu, Kisardolo Yudo, dan kalian kenangkan ke Cempaka. Satukan ilmu kita. Hancurkan Sudah Wirat. Iya, iya. Tapi di mana dia Sang Prabu? Tidak usah kita cari dia. Kita hancurkan saja hutan ini. Ayo cepat. Iya. Sudah Wirat, setelah pertarungan ini, kau pasti akan membawaku pulang ke Mawapati. Tidak, maaf, aku terpaksa meninggalkanmu. Jangan tinggalkan aku dan Ruinda. Tipu Halimun Renggah Gunung Sudah Wirat. Tunggu, Raden. Maaf, boleh saya bicara sebentar dengan Raden? Baik, tapi aku mohon tidak lama. Oh ya, Kakang. Maafkan saya tadi saya meninggalkan Kakang sendirian dalam pertarungan. Maafkan saya. Tidak apa, Raden. Tidak apa-apa. Maaf, apa Kakang diutus Ramada Prabu untuk mengejar saya? Maaf, benar Raden. Dan Kakang akan memaksa saya pulang kalau saya tidak mau. Purbawasesa yang diberikan oleh Gusti Prabu Angling Dharma memang berbunyi seperti itu. Kalau begitu untuk apa saya harus lari jauh dari Malapati kalau akhirnya menuruti kemauan Kakang untuk pulang? Maaf Raden. Tugas saya mengejar, mencari, menemukan dan membawa kembali Raden ke Malapati. Saya harus menjalankan tugas ini dengan benar. Tak bisa ditawar. Saya tidak akan kembali ke Malapati sebelum apa yang saya inginkan tercapai. Raden, apa yang Raden inginkan? Sudah saya katakan, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Malapati sebelum menemukan Kanda Angling Kusuma. Pangeran Angling Kusuma sudah ada yang mencari. Raden Ramajagadi dan Jagat Satria. Jadi sudah ada pembagian tugas. Jadi saya... Kakang Sudah Wirat tidak tahu.
Hanya sayalah yang bisa menemukan Kanda Angling Kusuma. Jadi, jangan halangi saya untuk mencari Kanda Angling Kusuma. Raden, Raden, saya mohon baik-baik pulanglah bersama saya, Raden. Tidak, Kakak. Raden, haruskah saya gunakan Purbawasesa yang Gusti Prabu berikan pada saya? Apapun yang akan Kakak lakukan, saya akan tetap mencari Kanda Angling Kusuma. Maafkan saya, Kakak. Raden! Maaf, Raden. Raden harus kembali ke Malapati. Maaf, Raden. Aku tidak bermaksud melukaimu. Sudahlah. Iya, aku akan ikut kamu. Saya dan Gusti Prabu, saya harus bisa membujuk dan membawa Raden pulang ke Malapati. Tidak, guru pasti akan menyalahkanku. Bangun semua. Kenapa kalian mau jadi gerombolan? Dan kamu, Pugu. Pugu, kenapa diam saja? Kenapa kamu biarkan anak asuhmu melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan? Saya sudah mengingatkannya, guru. Tapi apa daya saya kalau Ki Anusara memaksa mereka? Benar apa yang dia katakan? Ki Anusara memaksa kalian untuk menyamar menjadi anak buah gerombolan Gangsar. Benar, guru. Apa bisa ku percaya? Bisa, guru. Keterlaluan. Memang benar perguruan Randu Alas sudah kuserahkan pada Ki Anusara dan Rupa Kenca. Tapi aku tetap tidak terima. Kalau murid-muridku harus tunduk mengikuti kemauan Ki Anusara. Aku tidak mau kalau kalian dijadikan berandal atau rampok. Mereka takut, guru. Tidak mungkin mereka menolak keinginan Ki Anusara. Baik. Kalau begitu, aku yang akan bicara pada Ki Anusara. Di tempat lain, Hanusara telah tiba dan mencegah kepergian Ki Randu Alas. Tanpa ragu, Hanusara memerintahkan Rupa Kenca dan anak buahnya untuk menangkap Ki Randu Alas yang terbukti berkhianat, karena Hanusara sudah mengetahui segalanya. Baik, ayo. Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Rupa Kenca, hajar dia. Keluar. Cukup Rupa Kenca. Ki Anusara, tolong hentikan. Mundur, Rupa Kenca, mundur. Terima kasih, Ki Anusara. Terima kasih. Jadi kamu tidak akan protes dan keberatan lagi dengan apa yang aku lakukan pada murid-murid Murandu Alas? Tidak, Ki Anusara. Tidak. Bagus. Dengan begini, umurmu bisa kuperpanjang. Nikmatilah. Iya. Terima kasih, Ki Anusara.